Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan saya Kang Ahnol di program Liga Inspirasi bersama Kang Ahnol di Stadis TV. Kali ini saya tidak sendirian. Profesor Stadis, saya ditemani oleh tamu inspirasi saya, Ibu Rani Sintiawati. Selamat siang Ibu. Kali ini adalah seorang owner daripada karya cerita salon di Kota Bandung ini, yang mana punya banyak terobosan sekali dari inovasi-inovasi ya. Hari ini juga beliau sedang menyelenggarakan sebuah event yang namanya Duri Kelas ya, dan namanya juga Duri Fantasi Kelas. Apa nih temanya hari ini? Ya, terima kasih Kang Ando. Kebetulan memang karya cerita bekerja sama dengan Pagi, bahkan dengan beberapa organisasi lain. Maksudnya seperti ada ini, kemudian juga ada ini. Ini adalah ini memunculkan kreativitas daripada anak muda baru, kemudian juga intinya juga tidak masalah. Artinya mereka bagaimana cara berfantasi dalam rangka ya, artinya bagi sebagai kota kreatif, kota wisata ya, tapi dengan melalui riasan-riasan gitu. Iya, karena kan kita ada berbagai macam yang kalau kita lakukan kalau kreatif itu dari mana gitu. Ada beberapa. Jadi kalau misalnya mau kita bergerak di bidang salon, kayak saya khusus salon karya cerita ini, otomatis kreativitas kita yang dibutuhkan adalah fantasi bagaimana ya berias memakan kreativitasnya di dalam dia. Jadi misalnya kalau punya fantasi, fantasinya kita sekarang apakah mau arbola atau fauna atau abstrak gitu ya, ataupun misalnya kita ingin sejarah itu bisa dimunculkan. Keren sekali nih kreativitas daripada hiburan karya cerita ini ya, khususnya untuk peluang usaha atau peluang bisnis bagi pelaku salon seperti apa yang akan di fantasi? Biasanya kalau untuk yang fantasi kita pergunakan untuk acara-acara pesta. Banyak yang menggunakan data itu. Kemudian juga kadang-kadang mereka perlu di online. Tapi mereka kali kalau untuk kreatif sudah biasa. Itu semua orang nanti akan bisa. Tapi kalau untuk yang fantasi ini kita perlu apa ya, imajinasi. Apakah arahnya atau temanya seperti apa seperti tadi dalam pelajaran? Oh ya, dia temanya memang pijen tapi dia temanya bunga. Orang itu dia akan bikin gambar bunga dulu itu, kemudian dia akan mengenal setiap orang. Apa kalau dia mau temanya ulang, dia sama gambar bunganya, kemudian nanti dia akan diaplikasikan di wajahnya orang maupun di badannya. Seperti itu. Untuk basic ini ya, basic daripada sketsanya ini sudah ada patungnya atau mereka dipersilakan untuk kita sendiri? Basicnya biasanya kita sebut mereka berkreativitas dulu. Mereka arahnya kemana, kemudian mereka digambarkan di patung juga supaya mereka nanti pada waktu pekerjaan tidak lari dari fokusnya di mana. Karena beda, kalau anak muda biasanya langsung fokus. Mohon maaf. Tapi kalau ibu-ibu dia harus dia fokus, tapi kadang-kadang gambarnya menceng gitu. Temanya sekarang dia misalnya dia pengen apa ya, pengen fantasinya misal kostumnya Batman kayak gitu ya, atau Wonder Woman gitu. Tapi kadang-kadang kalau ini gambarnya kalau ini sih pengen fantasi mana ini. Nah akhirnya dia berarti itu arah patokannya artinya kita dia bisa atau kita sketsa dulu lah. Yang sebenarnya nanti hasilnya maksimal. Sangat inspirasi sekali ya caranya, bahwa peluang bisnis di dunia fantasi ini juga sudah banyak sekarang yang tertarik, apalagi di dunia ekonomi kreatif seperti ini. Apa harapan ke depan? Kami ingin bagaimana seperti apa pelaku-pelaku bisnis selama ini punya inovasi ke depan? Kalau misalnya kalian dengan Bandung yang penuh kreativitas atau kemarin ada karnaval ya, KKNK ya, artinya kesempatan ini tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi Bandung paling panjang kanya lah ya. Otomatis salon-salon itu tetap harus berkreasi dalam bermikap, dalam berfantasi juga. Dan tidak hanya kita, masih ada sambul, ada misalnya aksesoris gitu ya, yang sesuai arahnya seperti apa. Nah, kita akan memunculkan kita memunculkan mungkin harus sesuai dengan imajinasi buat temanya itulah. Tematiknya bisa kalau misalnya kita Parahyangan. Parahyangan terkenal dengan wajahnya dari Inggris gitu ya. Rasanya kemudian juga suasana pegunungannya yang subur. Kadang-kadang kita fantasi dulu ini pemandangan. Apakah itu di bagian wajahnya? Apakah di bagian dia? Kemudian apakah kita mau menunjukkan
misalnya, oh di sini bunganya bagus, berarti bunganya. Oh kalau di sini ternyata karena kita menghidupkan kota, untuk kita ikan yang ditonjolkan. Jadi memang seperti apa tergantung memang kuliah tujuan yang akan dicapai. Keren sekali nih. Dan di sini banyak sekali yang sedang berpraktek ya. Boleh diceritakan ini yang sedang tematik apa atau memang tematik seperti apa? Dan ini ibu kami sudah marah sekali ya. Nah, yang di depan saya ya ada Mbak Bina, ada Mbak Desi. Kebetulan ya modelnya tadi bergantian karena kita memang kadang-kadang yang untuk bervariasi ini model itu sore gitu ya. Ini akhirnya bergantian dengan teman. Kalau yang sekarang dipakai sama Mbak Bina juga dengan saya, ini adalah kupu-kupu. Ini temanya, maaf ini kupu-kupu, tapi dia bervariasi. Sebetulnya kupu-kupu nanti macam-macam. Cuma karena ini kupu pemula, dia masih satu warna. Satu warna di gradasinya belum kelihatan, belum muncul. Tapi dia bergabung dengan Eisendomia. Kemudian, kupu-kupu ini identik kan dia ada di pepohonan. Nah, gerangnya tetap ada untuk penunjangnya. Makanya dia dibikin gerangnya untuk daunnya, bunganya, kemudian penampakannya seperti apa. Ini nanti ditambah dengan panel. Panel-panelnya, misalnya kalau di sini baru body paintingnya, face paintingnya, kemudian nanti ditempel dengan panel-panelnya. Nah, nanti di sini ada panelnya, Mbak Ina nanti ditambahnya. Yang dari yang besar di sini, yang dekat Mbak Ina itu tinggal ditempelkan lagi gitu. Kemudian kalau yang sebelahnya bunga. Nah, seperti ini ada di sana. Ini kita baru bunga yang sedikit, tapi ini ada daunan dengan abstrak, nanti baru diisi tergantung dengan warna busana yang akan dikenakannya. Jadi harus disesuaikan dengan busananya. Iya. Jadi artinya dia udah satu perangkat dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut semua harus mix. Dan kita lihat juga nih, Bu Dani ya. Walaupun dengan corek-corek yang pantatnya seperti ini, tapi wajahnya tetap cantik ya, keluar ya. Ini nih yang bisa membedakan pulasan makeupnya dari anak didiknya Ibu Dani. Ya, terakhir Bang Dani, Ibu Dani bisa memberikan tips buat teman-teman sahabat kreatif para pengusaha di salon salon ya, supaya kedepannya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di dunia salon. Iya. Sebaiknya memang kita tidak takut berkreasi, jangan takut salah. Apapun itu kita harus coba. Jadi langsung maju terus, pantang mundur, kerjakan apa yang bisa. Nanti akan muncul inspirasi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita koalisinya aja. Kita koalisinya ya, betul, luar biasa. Oke, terima kasih Teh Rani atas waktunya hari ini dan bisa menginspirasi kita semua. Bagaimana kita selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas dan tentunya buat sebuah terobosan-terobosan yang orang lain tidak punya. Ini yang paling inspirasi dari seorang itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga semua apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi positif. Sekian kami dari Pemirsa Kami TV. Selalu bersama kami di Kami TV. Jangan lupa share, like, dan subscribe di Kami TV bersama saya. Inspirasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.